Yo, what's up bro? Gua habis dari pasar burung, lagi meliput tentang anak burung parkit Australia yang lagi booming sekarang. Namanya burung park atau kakatua mini dari Australia. Jadi sejenis kakatua, lebih kecil dikit, dan sebangsa dengan burung lovebird, tapi dia lebih besar dari lovebird. Nah, gimana keseruannya? Gua lagi editing dulu, bentar lagi gua balik. Jangan lupa tonton video gua habis ini, oke? Malam nggak selambung, Mas? Kenapa? Malam nggak selambung? Kalau saya nggak. Kalau mau dilampung, boleh. Ini per ekor kena berapa, Mas, kalau bikin anak ini? 100. Jadi, kalau anak ini bisa jimat kayak enak ya? Bisa dilatih ya? Soalnya yang gede juga sama harganya, kalau misalnya 700. 900 ya? Yang udah dewasa ya? Cuman kalau ini gedenya bisa... Nah, iya, jadi kayak Sun Pioneer bisa dat, ya. Apa namanya free fly gitu kan? FF ya, itu. Bisa 900 juta, kalau untung-untung mah lebih lagi. Ini pola makannya apa ya mas? Sepet ya, pakai sepet ya? Bintang abadi mereknya. Oh, bintang abadi mereknya. Berapa hari sekali mas kasih makan ini? Berapa jam atau berapa menit? 4 kali sehari. Sehari 4 kali ya? Jadi ini anakan parkit Australia, sebutnya park ya? Burung eksotik nih, dari Australia. Ternak sendiri mas ya? Iya. Jadi dia sepetnya kayak bubur kayak lovebird gitu ya modelnya. Ya, modelnya iya sama sejenis lovebird lah makannya. Sehari 4 kali ya. Ini mau dikirim nih, Pak, ya?